segmen terakhir sekaligus segmen yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih kami sampaikan kepada Anda pemirsa dan para pendukung yang masih setia bersama kami dalam debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020. Di segmen kali ini, masing-masing pasangan calon akan mendapatkan kesempatan 1 menit untuk menyampaikan paparan penutup sekaligus untuk menguatkan keyakinan Anda untuk memilih di antara mereka pada pemilu tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Untuk itu, saya akan meminta terlebih dahulu sekaligus mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk mendapat ruang 1 menit bersama-sama di antara calon wali kota dan calon wakil wali kota untuk menyampaikan closing statement. Dalam waktu 1 menit, waktu akan dimulai sejak Bapak berbicara. Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Blitar yang kita cintai, tanpa terasa kita telah memasuki debat terakhir pada momen pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. Oleh karena itulah, mari kita manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya pada seluruh warga masyarakat Kota Blitar untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Mari tanggal 9 Desember jangan sia-siakan, manfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin untuk datang berbondong-bondong ke TPS, salurkan aspirasi politik Bapak Ibu sekalian di bilik TPS tanpa adanya tekanan, tanpa adanya perasaan takut, karena pilkada bersifat lubar, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Mari kita jaga kekompakan, kita jaga kebersamaan, kita jaga kerukunan sesuai dengan moto dari paslon Satrio Keren nomor 2, Rukun Agawe Santoso. Terima kasih. Rukun Agawe Santoso. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan calon nomor urut 2. 1 menit telah dimanfaatkan. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1. Waktu dengan durasi yang sama. 1 menit dapat dimanfaatkan untuk meyakinkan pemirsa dan pendukung. Sebelumnya saya dan Pak Yasin mohon maaf bila ada tutur kata saya dan Pak Yasin kurang berkenan di hati paslon nomor 2 dan tim dan juga kepada panjenengan semua. Ini hanya pilkada. Jangan sampai pilkada ini memecah silaturahim di antara kita. Karena musuh nyata kita adalah COVID-19 ke depan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim kami yang sedang nobar di rumah-rumah. Dan juga Bapak-Ibu sekalian, kita harus membangun APBD Prorakyat Jilid 3 untuk mensejahterakan masyarakat Kota Blitar yang lebih sejahtera ke depan. Dan semoga perjuangan kita ini selalu dalam lindungan, bimbingan, serta ridha Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin Kota Blitar menuju Blitar yang lebih sejahtera sampai 5 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu akan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Menang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Tanpa terasa masing-masing sudah melewati segmen demi segmen. Ini ada satu bagian tahapan di mana kami akan hadirkan kembali debat publik untuk Anda lebih meyakinkan hati atas pilihan terbaik untuk Kota Blitar tercinta selama 5 tahun ke depan. Namun untuk menutup kebersamaan kita malam hari ini, saya ingin mengundang dengan hormat Ketua KPU Bapak Khoirul Umam untuk kembali hadir bergabung bersama dengan kami dan Ketua Bawaslu Bapak Babang Arintoko untuk naik ke atas panggung dan kita bersama-sama gelorakan semangat padamu negeri. Kedua pasangan calon kami persilahkan untuk berdiri sejenak. Boleh di depan podium, kita bersama-sama, kami mengundang Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu Kota Blitar untuk turut hadir bergabung bersama dengan kami. Dan tentunya bersama dengan pasangan calon nomor urut 2, KPU dan Bawaslu boleh ada di tengah. Kita bersalaman dulu, luar biasa tepuk tangan. Ini pesan kita bersama bahwa momen ini adalah momen untuk memperkuat silaturahmi, bukan untuk memecah belah di antara para pendukung ya, dan di antara warga Kota Blitar. Baik, bersama-sama, mungkin akan lebih nyaman untuk tetap jaga jarak, Bapak, boleh ke depan? Ya, untuk tetap jaga jarak, kita gelorakan semangat padamu negeri untuk Indonesia tercinta. Thank you.
Marilah kita ikuti bersama debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Blitar. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang positif untuk kita bersama-sama menunjukkan integritas bahwa momen pilkada kali ini adalah momen untuk saling kenal, saling akrab, dan menggelorakan ide serta semangat dan gagasan untuk menjadikan kota Blitar lebih baik ke depannya. Saya yakin momen debat publik berikutnya bersama dengan KPU Kota Blitar dan juga Bawaslu Kota Blitar akan tidak kalah menarik. Jadi untuk Anda, pemirsa, warga Kota Blitar, pastikan untuk menyaksikan kembali debat publik kedua dan pilih calon wali kota dan wakil wali kota terbaik pilihan Anda. Pilih yang terbaik pilihan Anda tanggal 9 Desember 2020 di TPS terdekat. Sekali lagi, pasangan calon nomor urut 1 kita berikan tepuk tangan. Dan pasangan calon nomor urut 2 kita berikan tepuk tangan untuk Kota Blitar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Menyakiti dirimu, tapi apa?